Day 6, sekarang gue mau nge-gym dulu sama papa mama. Ini bakal jadi hari terakhir efektif kita di Bali. Kamar dulu. Halo. Kamar dulu ya. Hai. Nah, enak nggak? Kenapa mie-nya dikasihin ke Hana? Iya, udah makan lah, habisin. Enggak apa-apa. Mama tadi nggak breakfast, terus minta papa buat bawain. Sayang istri. Saatnya mandi, guys. Oh, di sini. Hai. Kita mau ke mana? Mau jalan-jalan. Hana nonton vlog gua. Oh. Jadi, teman-teman, kita udah di Joger dan sekitarnya. Mama sama Hana turun. Mereka shopping. Tapi cowok-cowoknya ngantuk. Guys, kita tadi habis dari apa itu? Joger. Sekarang mau makan di lautan. Ini cakwe. Duh, kok enggak cakwe ya? Jadi kita udah beres makan lautan. Yang hambur tisu papa. Dan papa barusan bunuh lalat pakai sumpit. Sombong tuh. Sombong. Jadi menurut gua sih lauta punya bubur yang paling enak ya. Jadi kalau misalnya kalian ke Bali, kalian besok harus cobain lauta, abisnya enak banget. Patung malah yang satu lagi. Nah nggak ke Creamy Comfort nah? Enggak. Yo, what's up guys? Udah balik lagi. Jadi sekarang di hotel, di mobil cuma bertiga. Hananya lagi pergi sama temennya tadi. Tadi kita nggak jadi ke Laguna, tempatnya cuma bisa buat empatan. Sedangkan kita tadi sebelasan, kesebelasan tadi kita kayak mau tanding bola aja. Sekarang kita mau ke Hogwild, mau makan yang Hogwild di ini apa emang batu belik? Batu belik. Batu belik. Dulunya namanya Nuri, sekarang berubah nama jadi Hogwild. Sebelum ke Hogwild, kita mau makan dulu.
ini adalah ribs paling enak. Jadi Hokwas ini rekomendasi gue. Kalau misalnya lu ke Bali, makannya Hokwas. Favorit mereka juga. Kita udah beres. Sekarang kita mau ke Liklik jemput si Cici. Teman-teman, sekarang kita udah di Kuta Square. Kita Kuta Square ini dari sebelah sana. Kita mau jalan-jalan, mau shopping dulu. Oke, shopping dulu. Semoga harapan gue untuk mendapatkan sepatu terkabul. Oke, dadah. Lu lagi. Nah, jadi terus sekarang jadi jalanannya pada ditutup, terus lampu pada dimatiin. Jadi ada upacara apa gitu, gue juga nggak tahu. Jadi kalau lu lihat nanti gua kasih tahu kalau semuanya itu digelapin gitu. Jadi dia ada umatan. Mereka desa adatnya itu punya kayak simbolis untuk mereka sendiri itu barong, mereka habis diperbarui. Jadi mereka itu kayak disucikan lagi gitu. Ya itu prosesnya sampai jam 3 pagi. Tapi area mana aja yang ini? Cuma area Legian aja, Ibu. Oh, Legian aja. Luar dari daerah Legian itu biasa normal. Biasa aja, normal. Normal, ya. Cuma sekarang aksesnya keluar agak sulit, Bu. Karena semua kan ditutup ini. Yeah. Diarak istilahnya, Bu. Yeah. Nanti finishnya itu sampai di kuburan. Nanti sampai jam 3 kelanjutannya di sana ritualnya gitu. Jadi ada diarak gitu, yeah. Barongnya dibawa gitu. Tapi digelapin semua. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin di perempatan sana nanti ada tarian. Tarian? Iya. Mulai jam berapa sih? Lewat sini jam berapa? Jam 10 kurang lebih. Jam 10 dari sini 10, nanti? Ya, jadi teman-teman. Sekarang kalian bisa lihat macet di belakang itu, goblok itu, gila banget. Sekarang jadi gue jalan sendiri jalan sendiri buat cari makan. A few moments later, guys, gue sudah menyentuh Kuta. Sekarang tadi di situ belakang ternyata jalan yang gue jalan itu udah ditutup lagi. Nggak tahu ini arah-arahnya kemana. Gue pokoknya cuma pengen cari makan, gue bisa makan, dah balik lagi sama cari minum. One eternity later, gue melihat masa depan, guys. Ada McD. Hehe. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Udah. Panas gua. Makan di sini? Patas sama Pablo. Dan sekarang gue harus ngejar ke hotel 15 menit. Lihat sekitar jaraknya sini ke sampai gue ke pengkolan kota aja 15 menit. Dan di sana sekarang udah gak ada mobil, gak ada apa-apa. Jadi hotel gue itu, sekarang dijagain. Guys, sekarang gue mau ke kamar dulu. Istirahat dulu, capek, nanti bakal turun lagi. Oke. Lumayan menyeramkan. Ngejar juga ternyata, jam 12 baru mulai. Setengah jam lagi lah, masih bisa packing, beres-beres buat besok. Ya, teman-teman, tadi udah lihat cuplikan dari upacara ngerehannya. Jadi, sebenarnya liburan kita di Bali ini udah habis. Besok gua flight jam 7, jadi sekarang mandi, beres-beres, packing, terus udahnya tidur cepet. Besok jam nanti pagi jam 4 harus sudah bangun lagi. Ya udah, so thank you guys udah ngikutin trip gua ke Bali selama ini beberapa hari ini, 6 hari kalau nggak salah. Jangan lupa juga buat terus ngikutin video-video gua. Kalian kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian bisa ngikutin video-video ke belakang juga. So thank you guys, see you soon on my next video, bye. We'll be right back.
Yo, what's up guys? Jadi hari ini sekarang jam 10. Jadi hari Selasa 5 Juli ini gua udah ke Bandung lagi. So, jadi ini bakal jadi akhir perjalanan Bali gua. So, thank you guys udah ngikutin perjalanan gua. Oke, guys. Thank you udah nonton video ini. I will see you soon on my next video. Jadi video selanjutnya, trip selanjutnya mungkin Purbalingga. Jadi gue bakal ke rumah teman gue, ke rumah si Abin. Oke, okay. Thank you guys, I will see you soon on my next video. Bye!